Oh ya, ini buat semuanya, jangan tirukan adegan ini ya, karena ini adegan berbahaya. Ini sekarang. Miring, awas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa. Ya pemirsa, pemirsa dimanapun berada, semoga diberi kesehatan, kelancaran dan rezeki ya, Bro. Dimurahkan rezekinya. Amin 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 amin. Amin. Oh, pemirsa ya, buat yang mau merapat, mumpung ada ikan ini, ada ikan bagus sekali dan enak sekali. Namanya kalau orang Indo itu menyebutnya ikan semadar ya, Mas ya. Nggih. Ini mboten. Nggih. Ini adalah ikan semadar besar sekali. Wow. Ini kurang lebih ya, hampir 1 kilo ya. Sangat ini yang paling babon ya, paling babon. Saya minta 2 ya. Iya, ada yang minta monggo buat buka puasa ya. Kalau buat dijual enggak boleh. Enggak boleh kalau kalau dijual itu nanti kameranya terlalu dekat, Mas. Anyor temen rai ge. Awas. Awas sih. Oke. Ayo. Ada cukup ya? Itu gasen tong, gasen diganti. Ngerawangnya enggak biasa disit, Mas. Kene, biar kameranya saya pegang sendiri. Oke, Mas ya. Salam jumpa, salam sejahtera, salam sehat selalu. Semoga di hari ini kita semuanya. Oke, Mas. Berapa, Mas? Berapa? 2. Iya. Berarti 2.000, oh. Oke, siap. Nanti apa sekarang uangnya? Besok. Oh ya udah. Besok ya. Bye. Dimasak enak ya. Enak. Oh bisa. Karena ini ada yang lagi ngurusin gas di sini. Di situ gasnya sudah habis. Sekali lagi. Semoga pemirsa dimanapun Anda berada diberi keberkahan dan kelancaran dalam melakukan segala aktivitas dan rutinitasnya. Oke, di video kali ini saya akan menunjukkan ya bagaimana cara proses atau memproses dan membersihkan apa namanya ini dalaman isi odol kotorannya ya, dan ini adalah duri yang sangat membuat sakit ya. Duri di sini bisa membuat sakit sekali, yang di sini juga bisa, sama sekali ya, sama-sama saja. Jadi berhati-hatilah kalau untuk memegang ikan semadar ini ya. Oke, kalau semadar sendiri di Taiwan sini itu biasa disebut namanya adalah ikan siang. Ikan siang ya. Kalau hi itu ikan. Jadi menyebutnya siang hi atau ikan siang. Seperti itu. Gimana, Pak Mas? Apa salah? Betul. Oh, betul. Oke. Berarti dapat tadi ya dong. Ini adalah kiriman dari teman ya, dari teman yang habis nangkap di laut pinggir-pinggir sana ya, pulau ya. Di pulau yang sangat kecil tapi ikannya sangat banyak sekali pemirsa, sehingga bisa menghasilkan dengan sangat luar biasa. Oke pemirsa ya, kita langsung saja ya untuk menunjukkan cara dan tutorial ya, tutorial memotong ikan semadar, yang ikan yang berduri ya, penuh dengan duri. Karena duri ini sekali menusuk, sep, langsung sakit, tidak bisa bergerak seperti duri apa tadi? Duri-duri yang kata nanti. Aduh, asik lagu apa? Sekali menyengat, bisa untuk disembuhkan. Itu nyanyi ya? Wow, suaranya. Suaranya gimana? Menurut pemirsa, juri-juri? Juri-juri. Kayak dari wangi yang jungkas? Uwis tau. Kita rindah tadi kayak dobus. Yang penting kenceng ya gasnya, karena saya ini lagi sibuk sendiri. Oke pemirsa, langsung saja ya. Daripada akan... Aduh, ini bagaimana ini caranya ya? Saya ada kesusahan, Mas. Oke, saya akan... Mas, sama yang ibe apa rane? Apa? Masak? Itu masak. Oh ya, apa namanya itu bantu anu kasih sih. Oke langsung. Langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk memudahkan kita. Sekali lagi. Memudahkan kita pekerjaan. Bukan pekerjaan. Membersihkan ikan yang penuh dengan duri yang
bisa bikin sakit bahkan sampai nggak bisa bergerak ya. Tekelen sih. Beda wae guntingnya bagus amat. Pak, ini enggak ada gunting. Ini sudah diasa tadi ya. Iya, mantap ya. Iya. Mantap, Pak. Mantap. Oh, ada yang jadi bisa. Jadi pertama langkahnya adalah kita harus mempunyai gunting yang kuat dan tajam. Yang terutama yang berkarat. Ini sih sebenarnya nggak berkarat bos, karena ini nggak sering dipakai jadinya ngarat. Tapi bersih ya, mudah-mudahan. Bersih. Untuk memudahkan kita, sebaiknya kita pakai kaos tangan kalau ada kaos tangan ya. Iya, safety. Karena ini safety sangat penting. Yang penting jelas, yang jelas itu harus berhati-hati karena ini durinya sangat tajam dan bisa membuat kita sangat sakit sekali ya. Sekali lagi, berhati-hatilah. Karena ini adalah ikan semadar yang hidupnya di karang-karang. Di pinggir ya. Air dalam ada, air apa namanya? Dangkal juga ada. Tapi yang lebih banyak itu di air dangkal. Payau. Seperti ini pemirsa ya. Langkah pertama adalah kita memotong duri yang bagian atas bawah juga boleh ya. Seperti ini. Seperti kita mau memotong kertas saja. Tek. Tek. Pelan-pelan. Kalau cepat ya boleh tapi berbahaya. Jangan cepat ya. Oh ya ini buat semuanya jangan tirukan adegan ini ya karena ini adegan berbahaya. Nah, setelah dipotong seperti ini, kita kumpulin di mana Mas? Kumpulinnya Mas. Itu mangkok. Oh ya, Mas, mangkoknya Mas. Mangkok Mas. Mas, mangkoknya Mas. Ah, mangkok kumpulin dulu. Durinya kita kumpulin di mangkok atau sebuah wadah agar nanti tidak kena kaki atau pejalan kaki ya yang nggak pakai sandal seperti ini ya. Nah, dan langkah kedua adalah bagian bawah karena tadi mulai dari atas dan ini sudah aman ya. Dan langkah keduanya adalah dari atas Mas. Seperti ini ya, dari belakang ke depan. Dari belakang ke depan seperti kita sedang mendorong. Ini juga dibuang seperti ini ya, karena ini ikan menunjang duri. Dan kalau untuk siripnya ini nggak ada, tapi tetap dibuang biar supaya ber sinar. Bersinar Mas. Bermulut. Karena ini kita sudah memotong durinya, jadi kita memegangnya sudah aman dan bebas. Tanpa ada duri yang bakalan bisa menancap. Oke ya. Dan langkah yang ketiganya adalah kita membuang isi perutnya, yaitu odol atau ya. Harus bersih, karena apa? Isi odolnya itu baunya sangat apa? Sangat apa? Pak. Sangat wangi, seperti ambunya ta. Ta. Ambilnya ta. Tai. Bukan tai Mas. Kalau tai kan ini memang sangat bau. Yang sangat bau sih. Coba kita buka. Seperti apakah dalamnya? Itu dia odolnya ya. Apa isi perutnya sangat padat dan banyak sekali Mas. Dan ini harus dibuang secara bersih ya. Itu kan karena. Ya seperti ini ya. Bisa. Kita bersihkan karena ini kan sudah di plister jadinya. Baunya tidak terlalu menyeng dan baunya tidak terlalu keluar belarat-belarat seperti bau tahu tempe. Itu enak. Nah kalau ini sudah bersih bisa kita melangkah ke pembuangan insang. Kita potong saja pemirsa agar memudahkan proses kita membersihkan ikan ini. Banyak terjadi cerita. Nah, dan sangat mudah ya kalau kita menggunakan gunting, beda dengan menggunakan pisau. Lating. Kalau lating itu bahasa Jawanya ya, kalau pisau ya bahasa nasionalnya di bahasa Indonesia. Indonesia, toro air. Oke pemirsa ya, seperti ini. Kita ini buang karena ini kotor sekali dan tidak layak untuk dimasak. Nah, langkah yang terakhir adalah kita memotongnya. Itu namanya bukan langkah terakhir ya.
Bukan. Langkah selanjutnya. Iya. Langkah selanjutnya kita motonya terserah mau dibagi 3, 4, 5, 6, 7. Kalau cuma 1 orangnya 8 berarti harus dibagi bagi 4. Tapi sedok. Iya, nanti kan satu potong buat 2 orang. Oke, Mas, saya pinjam golok atau ladinya, Mas. Langkah pertama kita memotong jangan seperti ini ya. Karena kalau seperti ini